Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau berbagi tips and trick dalam berpakaian yang bagi kita yang bertubuh besar ingin terlihat kayak ranting gitu. Oke, apa-apa aja tipsnya. Ini aku ambil dari beberapa artikel aku baca, terus aku pahami kayak mana. Satu, pilih alas kaki yang nyaman. Alas kaki itu kayak sepatu atau sandal gitu. Jangan, kalau kita yang gemuk, jangan pakai sepatu yang apa sih, terbilang depannya itu tuh kayak di atas. Untuk membuat lebih kaki lebih panjang, kalau kalian mengenakan sepatu yang mirip dengan warna kulit, misalnya jika kalian mengenakan celana ketat, pilih sepatu dengan warna yang mirip dengan apa yang kalian kenakan. Misalnya celana kalian warna hitam, hitam biasanya lebih netral ya, lebih terlihat kecil juga. Jadi pilih sepatu yang lebih hitam juga. Oke, singkirkan pakaian terlalu kecil atau terlalu besar. Kalau dia pakaian kita terlalu kecil, itu lebih tambah menonjolkan bagian tubuh kita yang besar tadi, jadi tambah jelek. Atau hindari pakaian yang terlalu besar, itu juga lebih buruk lagi karena tambah tubuh kita lebih kelihatan lebih besar lagi. Jadi yang pas nggak kekecilan nggak kebesaran. Oh, tiga, pilih kain yang tepat. Misalnya hindari sudut persegi, garis sudut, karena mereka akan menarik perhatian ke area yang berlemak. Contohnya pada bagian atas. Terus pilih aksesoris yang pas. Bisa mengenakan sal, melonggarkan agar bisa diselipkan di bawah ikat pinggang atau tali. Karena yang bentuk bulat atau bentuk V adalah pilihan terbaik, karena itu lebih melihatkan kayak tirus badan gitu. Terus kalian bisa lihat contohnya di atas juga. Yang kelima, jangan tonjolkan kekurangan. Itu pasti, udah pasti ya, karena jangan menonjolkan yang kurang. Ibaratnya pak kita itu besar, jangan memakai jeans yang lebar kantongnya. Terus kalau perut kita besar, jangan memilih jeans yang dominan pinggangnya itu di atas. Oke, segitu. Kalau kalian bisa lihat pada gambar di atas, misalnya jika tidak menyakit penampilan pinggul, jangan mengenakan jeans yang terlalu besar sangkunya. Ini sebenarnya menghasilkan kebalikan dari efek yang diinginkan, karena area ini akhirnya menarik lebih banyak perhatian. Oke, segitu aja review aku kali ini. Bukan review sih, berita aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.